diapain? Ya gitu, iya. Ini waktu itu pernah. Nah ini yang mau jangan main ambulan dulu. Gak betul. Jejak itu tidak betul. Gak tahu di situ udah nggak tahu. Ada di rumah dia pergi ntar berapa hari, 3 hari atau 4 hari baru pulang. Saya panik, yang untuk orang tua perempuan nyari-nyarinya bingung kemana. Kemarin lagi terus sekolah dia berarti? Udah sekolah yang kedua kali. Pertama kan sekolah dia sering bolos, terus keluar. Besok masuk lagi sekolah, saya juru tanda tangan di atas materai 2 ya. Saya nurut, yang penting anak saya sekolah lagi, ikut pendidikan lagi. Tapi ternyata dia di sekolahnya nggak bolos juga 1 hari, jadi udah nggak dikasih peringatan lagi. Jadi sekarang udah nggak sekolah? Nggak sekolah. Berapa lama udah nggak sekolah? Udah 2 bulan ini dia baru masuk sekolah baru. Kemarin saya sempat berhenti 1 tahun, terus masuk lagi awal tahun kemarin, baru 1 bulan berhenti lagi. Oke, ya udah. Nanti kalau enggak bisa dibawa Mbak Novi dulu, Mbak ibu anaknya. Iya bisa, nggak apa-apa. Yang penting buat kami sekeluarga yang terbaik untuk anak kami. Iya. Biar nanti kita nanti nanti saya bawa psikolog dulu, saya lihat dulu ininya kayak gimana ya. Biar nanti juga bisa diambil keterangan sama Mbak Novi. Kalau memang nanti kita bisa laporkan para pelakunya, kita laporkan buat nanti kita dampingi. Di ibu wilayahnya Mbak Cikarang ya. Cikarang. Baik ya udah. Oke Bu, berdoa ya Bu, semoga anak kita selalu dalam lindungan Tuhan ya. Yang paling penting tadi kalau udah seperti ini berarti dia butuh support dan dukungan dari keluarga. Jangan dimarahin Bu ya, karena ini kan ada bagian juga dari kita, ada kesalahan yang orang tua lakukan. Tapi saya tetap akan memberikan support buat Ibu ya, supaya nanti apa yang mau dilakukan orang tua ketika berhadapan dengan anak-anak yang sudah mulai kenal dengan pergaulan bebas ya Bu ya. Terima kasih Bu, nasihatnya. Terima kasih Bu bantuannya ya Bu, tolong bantu. Sama-sama Bu. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia tuh ada tempat nongkrong gitu Bu, tempat perkumpulannya. Gitu lah. Kalau misalnya gini, kita nih ya, pengalaman kita nih, biasanya kalau dia paling udah 1-2 minggu ya, yang kita mau cari ini dia masuk jaringan atau enggak. Ya, jaringan lah ini kalangan anak-anak itu. Nah, jadi nanti kita cari dulu keterangan sebanyak-banyaknya dari dia. Misalnya kan selama kalau misalnya dia awal-awal mulanya tuh dia kenal dengan teman-teman nongkrongannya dari mana. Terus kemudian kalau misalnya dia janjian di tempat itu tuh bagaimana. Terus kalau misalnya pada saat mereka nongkrong itu apa aja, konsumsi makanan, minuman apa aja. Nah gitu, ini kan kayak menurut keterangan ibunya kan 2 minggu sering gak pulang, 1 minggu kan gak pulang gitu kan ya. Nah gitu, terus barang-barang apa yang selama ini yang ada sama dia nih, barang-barang apa. Nah gitu, itu yang harus kita cari tahu. Yang kita khawatirkan dia udah masuk ke dalam jaringan yang di anak-anak ini. Itu ya. Oke. Okay. Boleh dibawa dulu ya. Amin. Amanin dulu lah. Iya, Mbak Novi. Ya, Mbak Novi ya. Sama-sama. Oke, ya udah Bu, berarti ikutin langkahnya Bu Lia dulu ya. Nanti kan juga mau ada pengecekan secara general ya, gitu, termasuk itunya ada luka sobek atau enggak gitu. Nanti kan dari situ ditelaah sedikit-sedikit. Jadi yang paling utama anaknya kita amankan dulu, kita bawa biar kita cek ya Bu. Nanti untuk laporan polisinya biar arahan dari Komnas ya Bu ya. Seperti apa baiknya? Gitu gimana Bu? Ya kalau mau menuntut yang terbaik ke keluarga kami, saya serahin Bu sama Ibu Novi.
Makanya minta tolong sama Kak Novi. Keluarga udah gak bisa nilai, Kak. Udah gak bisa pakai tangan. Sampai bapaknya ngomong kasar, aku liatin. Dia, ma, mau ke belakang atau mau beli es. Kata bapaknya, jangan udah malam, sebentar aja. Jangan, awas liatin kalau pergi. Akhirnya bapaknya liatin aja bapak. Bentar, pergi. Udah gak pulang-pulang itu dua hari. Gak pernah dengar. Mau gak pernah takut ya? Gak pernah takut sama sekali. Sampai saya ikat pernah dua hari. Ikat, Kak Rupi, bener. Bapaknya sama saya, yang nyuapin bapak. Sama suami saya ikat bagi dia. Enggak kapok, Mbak. Enggak pernah diikat kan di pasung, pernah. Enggak, saya kapok. Tanyain aja sama dia aja kalau mau percaya. Kamu pernah diikat kan? Kenapa sih enggak kapok-kapok? Enggak. Masih pengen main aja gitu. Nyandu, ini nyandu. Iya, makanya rasanya ngomong kan sama adik saya nomor 2, saya kan paling tua, Kak. Udah, Mbak. Kita ke Kanopi aja, ke DM, kalau mau bolok duluan. Biarin kali Kanopi mah bisa nyatasin ini dia. Ini anak umur 2, anak yang keberapa? 4. Nomor 6. Nomor 5. Nomor 5. Baru SD. SD nomor 1. Berarti ini masih ada yang kecil lagi? Masih. Kelas 6, kelas 1. Anak yang gak tahu diri di sini tuh saya. Bukan hidup. Saya di sini hidupnya lupa. Wah, ini rumah keluarga. Rumah Marisa. Punya orang tua. Saya suruh manfaatin. Kamu punya adik-adik saya untuk berumah bersama. Kita udah bilang yang prihatin, walaupun orang tua susah, yang penting kamu pada sukses sekolah yang benar. Tapi gak pernah nurut, gak pernah denger. Kenapa tuh gak pernah nurut? Katanya yang lelaki gak kayak gitu, Mak. Iya. Punya lelaki, ada yang nomor 3. Gak kayak gitu kan, Mak. Kemarin lulus SMA, dia SMA kemarin. Sampai kerja borongan, dia mau gak pergi dia. Seminggu sekali pulang, katanya. Kerja borongan, Mak. Katanya sehari. Sehari, 50 ribu. Gak apa-apa ya, Mak. Ya udah, gak apa-apa. Makanya itu. Tadi katanya lagi ada lagi yang sekolah SMA. Ada lagi, masih sekolah SMA. Bentar lagi juga. Prihatin dia juga, Kak. Rizka, kuliner Rizka, kuliner Rizka. Dia orang untuk jajan sekolah. Ya doang, gue gak prihatin, gak ada takut. Ada ngumpulin nyucin, Rizka pulang sekolah. Ya ada yang nyurut, emang. Ya, ibu mau satu minggu kuliner nyuci dia. Ibu sekolah gitu kan, kalau negeri jam satu minggu itu. Nyuci katanya nomor 4 tuh. Tapi dia bener-bener, Kak, disayang ya. Namanya orang habis operasi kan kakaknya pada kasihan ya. Iya, di sini pulang jam 1:30 siang duduk lagi rebus telurnya dimakan diem-diemnya dan kemana-mana. Tapi saya mau sama saya perasaan nggak bisa jalan, dia habis pulang dari operasi. Dia saya operasi, yang saya apa ya? Saya nggak bisa bangun. Nggak ikut ke rumah sakit, ada papanya yang nungguin. Pas sudah selesai jam 5 sore. Jam 5 sore dia minum kasih obat. Apa malamnya saya tidur habis minum obat ini tidur, saya kirain tidur. Saya lihat cuman bantalnya diselimutin, dia nggak ada pernah. Ya, dan dia selimutin bantal itu. Loncat dari atas itu. Lu biasa operasi banget ya, masih tanya aja sama dia, sakitnya. Malah panjang, Kak, malah katanya lu kasih ke operasinya. Panik dong, Kak. Ini katanya, kan. Bapaknya nyariin, sana kemarin nggak ketemu di kantor desa, di kecamatan. Kenapa kayak gitu? Nggak tahu. Saya yang disayanginnya umurnya baru jalan 15 ya, tahun. Saya maksudnya tahun. Makanya pas itu kan 14 tahun saya dapat laporan, ya ampun 14 tahun masih ini-ininya gitu. Padahal dia yang paling diperhatiin bapaknya, kalau sekolah aja dia yang dianterin aja mah. Di sekolah SMA ongkos 10 ribu, ya apa naik mobilnya belum ongkos sebulan baliknya kan 3 ribu, 2 bulan balik 6 ribu. Udah yang prihatin ya, kadang-kadang katanya mau di kantin, bantuin beres-beres kantin di sekolah SMA tuh ya. Nggak tadi upahin. Akhirnya juga sama bantuin ngelas. Bapak kan serabutan ya, ada yang mau ngelas. A-nya loh yang nomor 3, adik saya ngelas, kalau dia mau bener-bener lah. Gak bisa, kasih duit 5 ribu aja pergi ya, mana 2 hari gak pulang. Itu buat apa duit 5 ribu? Di toko mungkin. Apa teman gak tau.
Pokoknya kuat banget. Kamu berhenti melepas. Dulu dia nggak seperti itu. Dulu dia anak baik. Lihat saya capek pinter. Sedikit juga. Jadi ini berapa lama? Saya pijitin dia. 2 tahun yang lalu mungkin. Dari SDM ya? 2 tahun. Masih waktu dia 12 tahun? Iya. 12 tahun itu masih oke. Iya, masih oke. Masuk SMP sekolah masih tuh. Masih pinter, masih pergi ke pondok. Ngaji kalau habis mau sholat ini teman di jamaah sana ini. Ini bilang masih saya makanya kaget saya lihat anak kayak gini berubah. Kalau saya sakit dia keluar sini mah dipijitin ya emang enak kan pijitnya pijitin saya ya, tapi nggak tahu coba lagi ya tadi nggak tahu itu mungkin dalam pergaulan ya pergaulan ibaratnya pas SMP mah lah masa-masanya iya lagi mencari jati diri ya menjadinya mungkin dia mau bosan jenuh apa gimana nggak tahu dirinya tuh batas lewatan batas gitu. Udah. Berarti ini kita izinnya kita berangkat ya. Saya mau mama mantan kan mobil datang, luasin. Bawa biarin. Ini mobil parkir enggak tahu lalu gitu kan saya udah parkir. Enggak apa-apa kan saya coba. Itu minum mondok. Kemarin mau dipondokin kabur, Kak. Itu yang 3 minggu enggak pulang-pulang ya? Gara-gara rejet mau dipondokin Tasi, kalau saya. Lagi pulangnya mau dicariin obat kemana, mau dimintain kemana juga enggak manjur katanya. Iya, biarpun di mau dirugi ya juga enggak manjur. Enggak manjur, saya mati. Enggak kena katanya gitu. Tapi kata dia, itu efek obat biasanya. Lagi kayak gitu. Mungkin efek sakit itu dibanding yang enggak sakit, kayak mau obat. Saya kemarin waktu saya hujan, saya kenceng, dia ingin si seger sama si Kenapa itu gara-gara apa? Bukan, apa sih namanya emang dengar katanya kan banyak yang ngechat katanya mama habis jatuh dari motor katanya mama panggil mama dia juga yang rasa bersalah kayak oh iya bu kayak begini kenapa pengen kayak dulu lagi terus balik tapi nggak ada motor nyari motor temen nyari motor terus mau anterin balik tetap aja nggak ada yang anterin terus kenapa ngeluk tangan itu itu tuh kalau begitu agak lega gitu kan. Agak legaan. Iya biasanya kan memang kalau habis begini tuh lega. Wah oh, kamu berarti ada gangguan kali. Ya kayak gitu biasa udah. Biasa kalau lagi nggak kebeli biasa. Iya. Tuh tangannya. Iya nggak kebeli nggak punya uang. Iya. Biasanya mau dibuang di rumah dari bapaknya masih kerja. Sering hilang. Oh, curi juga. Udah ketahuan kita keadaannya begini untuk makan juga sehari ketemu satu lagi alhamdulillah. Ya kan bapaknya kerja untuk anak-anak yang makan yang penting anak-anak yang bisa pada makan. Kalau enggak ya kabur ya. Alasan kamu bias dulu juga, padahal kakaknya jualan es. Dari jalan saya.
Berarti dari 12 tahun ke 14 tahun ya? Iya, Insya Allah ini kan di yayasan kita ada CCTV, Bu. Iya, Bu. Iya, iya. Boleh bawa? Jadi anak baik lagi. Amin. Ibu bantu doa ya, Bu, ya. Sama 12 saya nyari muter-muter kemarin sampai sore sampai enggak apa-apa Bu. Bantu doa ya Bu ya. Iya, berarti tinggal. Bismillah Bu, ya kita di sini berjuang untuk bantu kesembuhan anak Ibu. Semoga Allah mudahkan niat baik kita ya Bu, semuanya bisa kembali lagi seperti sedia kala. Ya nanti kita nemuin jalannya untuk apa namanya yang ngejerumusin lah, gitu ya. Bantu sama siapa yang ngejerumusin? Ya, amin amin. Oke. Okay. Ya udah itu aja. Atap semua ya. Amin. Orang-orang ini. Nanti Bu kita bantu. Ya. Kita bantu semua ya. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Percaya Ibu ya, izin ya, percaya ya sama kita. Apa kok ya? Makasih ya. Makasih, makasih banyak. Bu. Makasih Bu. That's a rival, that much is true. Yeah, I know you said, baby, this is final. And I blame myself, all that's left of me now.